Jenazah Sriyadi dan Sriyono, sopir dan kenek truk tronton yang menabrak pos polisi Kertek, baru bisa dievakuasi setelah 4 jam. Jenazah keduanya ditemukan tertimbun ratusan karung pupuk dan tergencet kendaraan. Sebelum menabrak pos polisi, truk tronton menghantam 3 mobil. Diduga truk mengalami remblong dan melaju tak terkendali hingga menabrak pos polisi. Nah, diduga truk tersebut mengalami remblong sehingga pada saat mengikuti jalur turunan tersebut atau melewati jalur turunan tersebut sempat menabrak beberapa mobil, kurang lebih 3 mobil tadi menabrak sebelum akhirnya berhenti karena menabrak pos polisi, yaitu pos polisi Kertek. Evakuasi jenazah dan truk tronton baru bisa dilakukan setelah mengerahkan alat berat. Jalur Kertek sepanjang 7 km adalah jalur rawan kecelakaan lalu lintas karena banyak jalan menurun dengan tikungan-tikungan tajam. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan.